Halo guys, saya Ray. Kali ini saya akan memberikan cara menggerakkan mulut seperti ini. Pertama-tama kita siapkan 3 gambar mulut. Nah, 3 gambar mulut ini kalian gambar sendiri di Wispline X. Lalu kita buka Move and Transform. Nah, di bagian move-nya ini kalian tekan 2 kali, searahkan dengan mulut. Ketika sudah, lalu pindah ke zoom. Tekan tengah, lalu tambahin keyframe. Habis itu, kita setting tutup mulutnya di keyframe out. Keyframe out-nya ini geser ke ujung. Nah, terus tekan grab. Nah, grab-nya ini ikutin aja yang aku setting. Nah, setelah sudah kalian bisa salin. Ini aku keluar aja, pindah ke mulut kedua. Lalu ke move cam seperti tadi. Tekan 2. Nah, ke zoom di tengah seperti tadi, tambahin keyframe. Keyframe in-nya tutup mulut, terus buka grab. Setting ke kebalikannya tadi. Oke. Nah, udah ketutup kan? Tapi sepertinya kurang mulus, jadi kita ubah aja grabnya. Grabinnya seperti itu. Nah, terus ke mulut satu kita ubah grab outnya kebalikan yang tadi. Oke, nah udah mulus. Lalu kita setting di outnya, tutup mulut. Emang udah tutup sih. Nah, terus ke grab out salin. Nah, lalu kita setting di mulut ketiga, masuk seperti biasa move-nya, kita jajarkan ke tengah, lalu ke zoom, tambahin keyframe, tutup mulutnya, lalu buka grab, paste. Oke, udah kelar. Ini aku munculin watanya dulu lah, biar agak bagusan dikit. Oke, udah, lalu keluar grup. Wah, patah-patah. Nah, cakep. Udah, sampai sini aja cuk. Oke, makasih kalian semua. Jangan lupa subscribe ya guys.